つのチームが頭角を現す。Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan aku di Mantengin Film. Dan kali ini aku mau nge-review film yang berjudul High and Low The Movie, yang bercerita tentang perebutan wilayah yang disebut dengan Sword. Di mana sebelum Sword terbentuk, wilayah mereka dikuasai oleh sebuah geng yang bernama Mugen. Dan geng dibentuk sama dua sahabat yang bernama Kohaku dan Tatsuya. Awalnya mereka hanya beranggotakan 7 orang, tapi semakin lama Mugen semakin kuat dan mempunyai lebih dari 100 orang anggota yang kemudian menjadi legenda. Dan ada geng lain yang bernama Amamiya Brother, mereka kelompok saudara yang bernama Hiroto dan Masaki. Mereka berdua selalu bersama-sama dan sangat kuat. Tapi setelah Tatsuya meninggal dan Tsukumo koma, akhirnya Kohaku membubarkan Mugen. Begitu juga dengan Amamiya Brother yang kemudian tiba-tiba ikut menghilang. Dan sekarang di kota itu dikuasai oleh 5 geng yang terdiri dari Sanno Rengokai yang dipimpin sama Cobra. Dan yang selalu berpakaian putih bernama White Rascal yang dipimpin sama Rocky. SMA yang dipenuhi dengan para berandalan yang bernama Oya Kaukau yang dipimpin sama Murayama. Penguasa jalanan yang bernama Root Boys yang dipimpin sama Smokey. Dan geng terakhir yang bernama Daruma Ika yang dipimpin sama Hyuga. Dan wilayah 5 geng itu disebut dengan Sword. Ada kelompok lain yang ingin menguasai wilayah Sword yang bernama Koryu Group. Tidak hanya itu, ada kelompok dari pesisir yang menamai mereka dengan sebutan Mighty Warrior yang dipimpin sama Ice. Ada juga seorang lelaki yang bernama Lee dan satu geng lain yang bernama Dob. Mighty Warrior dan juga Dob sekarang di bawah komando dari Kohaku. Lee yang menghampiri Kohaku di mana Kohaku telah selesai menghajar para anggota Daruma Ika. Di sana, Lee meminta Kohaku untuk menghancurkan wilayah Sword. Di wilayah sana, ada sekelompok orang yang tengah membuat keributan dan mencoba menggoda Naomi. Naomi ini adalah adik dari Tatsuya. Tapi aksi mereka terhenti saat Cobra dan yang lain datang. Dan tanpa berlama-lama, Cobra and the gang langsung menghajar habis orang-orang itu. Di tengah aksi mereka, Cobra dan yang lain menyadari kalau ada penyerangan juga di wilayah Root Boys. Di sisi lain, di wilayah Root Boys juga diserang, bahkan sangat genting. Mereka tidak mengetahui keberadaan Smokey dan mencoba untuk mencarinya. Begitu juga dengan Lala yang ikut mencari keberadaan kakaknya itu. Dan ternyata Smokey selamat dan dia berdiri di tengah-tengah kobaran api. Mighty Warrior yang langsung dipimpin sama Ice mendatangi sekolah Oya Kaukau dan mulai mengacau di sana. Di sisi lain, anak buah Mighty Warrior yang lain juga mulai mengacau di daerah kekuasaan White Rascal. Bahkan mereka juga menculik para wanita. Esoknya di Sanno Rengokai, Cobra mendapatkan informasi kalau yang menjadi dalang kerusuhan itu adalah Dob dan juga orang-orang dari Koryu Group atau Imurakai. Tapi mereka belum mempunyai bukti yang kuat. Tiba-tiba datang seorang polisi yang bernama Saigo. Tapi si Saigo ini bukannya melindungi warga, tapi dia malah menyalahkan Cobra dan kawan-kawannya. Smokey yang melihat wilayahnya sudah porak-poranda mendapatkan informasi dari Takeshi
kalau yang melakukan penyerangan adalah Mighty Warrior. Mendengar hal itu, mereka pun bergegas pergi ke markas Mighty Warrior. Masaki dan Hiroto yang sedang mencari kakak mereka memutuskan untuk mencarinya di daerah Root Boys. Tapi saat mencari keberadaan kakak mereka, tidak sengaja malah bertemu dengan Smokey and the Gang. Saat Cobra and the Gang tengah santai di kafe Naomi, tiba-tiba mereka mendapatkan kabar kalau mereka telah diserang dan otomatis membuat Cobra and the Gang bersiap untuk melawan. Di tempat lain, Rocky yang mengetahui para wanita di gengnya telah diculik mulai mempersiapkan rencana. Di sisi lain, Murayama yang mengetahui kalau Oyakaukau telah diserang hanya berbaring santai dan beranggapan kalau teman-temannya terlalu lemah untuk melawan. Tidak jauh berbeda di Daruma Ika, saat Hyuga mengetahui kalau mereka telah diserang, Hyuga hanya berkata kalau mereka kalah tinggal membalas mereka lagi. Di tempat yang berbeda, di mana Kohaku yang didampingi Sukumo dan Lee tengah menemui Kuryu Group. Di sana, Kuryu Group meminta Kohaku untuk menguasai Sword agar mereka bisa membuka usaha di sana. Tapi Kohaku merasa kalau Kuryu Group hanya ingin memanfaatkannya, sehingga Kohaku pun menolak dan pergi. Masaki yang sedang mencari keberadaan saudaranya enggak sengaja melihat seorang wanita yang dikejar-kejar sama segerombolan orang. Dan tanpa berpikir panjang, Masaki pun menolong wanita itu. Tapi saat akan pergi meninggalkan lokasi itu, Masaki dikejutkan dengan hilangnya motor kesayangannya. Di tempat lain, Cobra dan Yamato menemui Kohaku setelah sekian lama. Tapi ternyata menemui mereka hanya untuk memberitahu kalau Kohaku akan merebut wilayah Sword. Tidak hanya itu, Kohaku juga tidak segan menghajar Cobra dan Yamato. Kemudian dia pergi meninggalkan mereka. Di tempat berbeda, Ryu mengajak Sukumo untuk menemui Root Boys yang sudah tiba di markas Mighty Warrior. Di sana, Smokey meminta pertanggungjawaban karena ulah Mighty Warrior wilayahnya porak-poranda bahkan menelan banyak korban. Dan ternyata kedatangan Root Boys disambut dengan puluhan anak buah Ryu yang siap bertarung. Dan tentu saja pertarungan gak bisa dihindari lagi. Tapi dalam pertarungan itu anak buah Ryu melakukan kecurangan. Terlihat mereka sudah menyiapkan botol kaca dan balok kayu yang mereka gunakan sebagai senjata dan langsung menyerang Root Boys. Dan saat Root Boys telah tersudut, tiba-tiba datang Hiroto yang membantu mereka bertarung melawan anak buah Ryu. Di sisi lain, Root Boys masih terus mencoba untuk melawan anak buah Ryu. Saat Smokey tengah menahan sakitnya yang tengah kambuh dan dia terus mencoba untuk melawan. Ryu yang sudah mendapat perintah dari Ice yang menyuruh untuk menyerang Smokey tanpa menunggu lama, Ryu langsung menyerang Smokey menggunakan pedangnya. Bahkan Ryu berhasil melukai Smokey. Hiroto yang melihat Smokey terluka bergegas menghentikan Ryu. Tapi tidak hanya melawan Ryu, Hiroto juga harus melawan Ice yang mencoba menghadangnya. Melihat Smokey yang terluka, anak-anak Root Boys bergegas menyelamatkan Smokey dan pergi diikuti Hiroto yang menyusul di belakang mereka.
Masaki yang tengah meratapi nasibnya dikejutkan dengan melintasnya Root Boys, disusul Hiroto di belakang mereka. Gak sampai di situ, Masaki juga melihat wanita yang dia tolong telah mempermainkannya. Ditambah lagi, melihat motornya diangkut mobil derek. Smoky yang tengah ditolong dokter kenalan dari Hiroto membuat Lala kemudian berterima kasih ke Hiroto. Gak sampai di situ, Hiroto malah memberi sejumlah uang ke Lala untuk membayar pengobatan Smoky. Tapi saat Hiroto meninggalkan Lala, tiba-tiba datang sebuah mobil yang menculik Lala. Di tempat berbeda di mana Kohaku mengingat kembali saat Lee memberi bukti dan akhirnya Kohaku mengetahui siapa dalang dari kecelakaan yang membuat Tatsuya meninggal dunia. Yang tak lain adalah orang dari Kuryu Group. Karena hal ini Kohaku berniat untuk membalas dendam. Yamato dan Cobra yang masih terkejut dengan perubahan sikap Kohaku didatangi sama Tsukumo. Di sana, Tsukumo memberitahu kalau 2 hari lagi Sword akan diserang sama Kohaku bersama Mighty Warrior dan juga Dob, dan memberitahu alasan perubahan sikap Kohaku karena dia ingin balas dendam ke Kuryu Group yang telah membuat Tatsuya meninggal dunia. Dan ucapan Tsukumo tidak sengaja didengar sama Naomi. Tidak hanya itu, Tsukumo yang memberikan sebuah kunci peninggalan Tatsuya ke Cobra agar diberikan ke Kohaku. Hiroto yang mengetahui Smoky telah sadar kemudian menemuinya dan bertanya tentang keberadaan kakaknya. Smoky berjanji akan memberitahunya setelah Hiroto berhasil menyelamatkan Lala. Karena hal itu, Hiroto kemudian menemui Masaki dan memberitahu janji yang Smoky buat dengannya. Dan tentu saja, mereka berdua bergegas pergi menyelamatkan Lala. Di tempat lain, Noboru datang menemui Cobra dan juga Yamato. Mereka bertiga kemudian membicarakan tentang rencana Kuryu Group yang ingin menguasai Sword dengan menggunakan segala cara. Bahkan sampai membuat Tatsuya mati. Tapi karena mereka kurang bukti untuk menjerat Kuryu Group, bahkan kalaupun mereka bisa tertangkap, mereka bisa dengan mudah untuk keluar dengan menyuap polisi. Esoknya saat Cobra dan Yamato memutuskan untuk melawan Kohaku tanpa melibatkan yang lain, tapi anak-anak Sanoh yang lain datang dan berniat untuk membantu Cobra dan Yamato. Dan akhirnya Cobra menyetujuinya. Bersamaan dengan Murayama yang memutuskan untuk bertarung sendiri tanpa melibatkan teman-temannya. Tapi diam-diam 2 teman Murayama telah mengikutinya. Saat dalam perjalanan Murayama bertemu dengan Sanoh yang sama-sama akan bertarung. Dan tiba-tiba ternyata murid dari Oya Koukou datang menggunakan truk sebagai ciri khas anak SMA yang mau tawuran. Mereka datang untuk membantu Murayama. Bahkan Todoroki yang notabene musuh Murayama di Oya Koukou pun ikut datang. Tidak ketinggalan, White Rascal dengan ciri khas serba putihnya juga datang untuk bertarung. Selain itu, anak-anak Root Boys juga datang yang dipimpin sama Takeshi karena Smoky sedang sakit. Tidak hanya itu, anak-anak dari Daruma Ika juga ikut bergabung. Dengan santuinya, Hyuga duduk di kap mobil. Dengan hadirnya mereka, dengan kata lain, anggota Sword bersatu untuk melawan Kohaku. Di sisi lain, Kohaku dan anak buahnya bersiap untuk menghancurkan Sword. Sampai akhirnya mereka bertemu di lokasi pertarungan dan tentu saja pertarungan antara Sword melawan Kohaku pun dimulai. Let's go! Yeah!
Sword yang sudah bersatu kemudian mulai menghajar musuh satu per satu. Tapi semakin lama karena jumlah lawan semakin banyak dan mereka kalah jumlah, akhirnya mereka pun mulai tersudut. Dalam situasi itu tiba-tiba Amamiya Brother dengan gaya kerennya datang untuk membantu Sword. Anggota Daruma Ika yang mencoba menurunkan kontainer yang bertujuan untuk menghalangi musuh dikejutkan dengan melintasnya Amamiya Brother yang nyaris tertimpa kontainer. Amamiya Brother pun bergegas pergi untuk menyelamatkan Lala. Bersamaan datang Ice dan juga anak buahnya yang menantang mereka untuk bertarung. Di sisi lain, Sanoh berusaha untuk menerobos masuk di mana Kohaku berada. Saat di luar sedang asik bertarung, Sukumo datang menghampiri Kohaku dan mencoba menyadarkannya. Tapi di tengah-tengah duel antara Kohaku dan Sukumo, datang Kobra dan Yamato yang membantu Sukumo. Tapi kekuatan mereka bertiga tidak berhasil mengalahkan Kohaku yang sudah diselimuti rasa dendam. Seiring babak belurnya mereka, akhirnya mereka bertiga berhasil menyadarkan Kohaku. Kemudian Kobra pun memberikan kunci motor peninggalan Tatsuya untuknya. Disitulah titik kesadaran Kohaku yang akhirnya dia pun menyerah kalah. Dengan kekalahan Kohaku, Kobra dan Yamato pun berjalan keluar dan mengangkat tangannya sebagai tanda kemenangan Sword. Mendengar berita kemenangan Sword, satu persatu anggota dari Sword mulai bersorak dan menghentikan pertarungan. Begitupun dengan Mighty Warrior, Ace yang mengetahui kekalahan dari Kohaku memutuskan untuk menghentikan duelnya dengan Hiroto dan mereka pun pergi. Sampai akhirnya Hiroto berhasil menemukan keberadaan Lala dan menyelamatkannya. Para anggota Sword yang tengah berkumpul setelah selesai bertarung dikejutkan dengan aksi konyol Murayama yang meminta Chiharu untuk kembali ke Oyakaukau. Tapi Chiharu menolak ajakan Murayama. Di akhir film, kehidupan mereka pun kembali tenang. Smokey yang kembali bertemu dengan adiknya, begitu juga dengan anggota Sword yang lain. Ditutup dengan bertemunya Hiroto dan Masaki sama kakak tertua mereka. Dan film pun selesai. Untuk kalian yang suka dengan alur film kali ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.